gitu ya. Setengah sembilan apa? Malam. Malam. Oh malam. Nah itu ada penghuninya dalam? Ada. Ibunya anak usia setahun 2 bulan. Oh, itu memang bangunannya udah tua? Udah tua. Oh udah tua ya. Udah anaknya udah nyuruh. Malam. Yang robohnya itu awalnya di bagian apa sih Bu? Dari atas ya? Oh dari atas berarti? Oh, bukan gitu. Oh langsung gitu, langsung roboh aja? Terus ada korban berapa Bu yang? Dua. Anak dan ibu dan anak. Memang dua orang aja tinggal? Dua orang. Emang dia sini berarti ada tiga. Cuman anaknya yang satu kerja. Oh iya. Nah itu anak berdua yang kecil yang setahun 2 bulan sama yang ibunya. Udah. Untuk suaminya gak ada berarti? Gak ada, suaminya memang gak ada. Oh gak ada. Nah itu pas kejadian warga langsung pada... Langsung. Karena kita alat tangan alaminya gak bisa. Terusnya kita telepon dia tuh Pak RT datang deh. Kondisinya pada saat itu udah ketiban Bu. Ketiban apa Bu waktu itu posisinya Bu? Pertama sih dia katanya kata petugas pertama triplek baru ambruk sekali dua kali. Oh dua kali ya? Dua kali. Itu posisinya dari ibu sama balitanya berdekatan atau gimana? Berdekatan, anaknya lagi di. Oh lagi dipeluk. Mungkin lagi disusuin kali ya. Oh memang lagi dipeluk ya? Peluk, anaknya lagi.